Yeah. Wow, oke loh suaranya. Suaranya seksi banget. Berkarakter loh suaranya Basmalah loh. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Reja D4 di sini. Aku jatuh cinta. Hidup ini indah. Ini bener sih. Sebenarnya yang mau kita reaksi ini adalah lagu terbaru ini, judulnya ya, aku jatuh cinta. Tapi ya kayak gitu. Kita punyanya Mimi Kade. Kali ini kita bakal reaksi ini Aku Jatuh Cintanya dari Raden Raka dan juga Basmalah. Magic Five ya. Kan kita udah spill tuh beberapa hari yang lalu waktu kita ngereaksi ini bakal ada anggota dari Magic Five yang bakal keluar single dan benar-benar menggelegur. Betul sekali. Menggelegur. Saya ingin menggelegar jadi menggelegur. Ini yang bikin penasaran karena production-nya dari musik di luar negeri ya, dari Budapest. Dari Hungary, Hungaria. Jauh banget. Ini berarti kalau soundtrack tuh ada 3 ya kalau Magic Five ya. Betul. Yang Bertauhid. Bertauhid terus Aku Cinta. Dan ini Aku Jatuh Cinta. Gimana nih lagu barunya dari Raden Raka dan Basmalah? Langsung aja kita tontonin, tapi subrek dulu channel ini. Langsung aja kita lihat single terbarunya dari Raden Raka dan juga Basmalah. Aku Jatuh Cinta. Original soundtrack Magic Five. Wow. Mengagetkan sekali itu bass-nya beda banget itu. Wow. Aku jatuh cinta. Dalam sunyi tanpa suara. Wow. Cinta dalam sunyi tanpa suara. Itu enggak sih natasinya? Agak masih ini natasinya. Ya, masih benar kan. Cuma ini padahal kan bukan cinta lagu Meli ya, tapi vibe-nya kayak lagu. Tesnya kayak lagu Bila Kita Mencintai. Iya. Tesnya ya, yang ini kan baru dengar. Iya, ini baru ngejreng nih. Mm-hmm. Iya. Suaranya enak. Yes, benar-benar. Tadi kayaknya modulasi. Iya, nih. Benar-benar. Iya. Wow, oke loh suaranya. Wow. Suaranya seksi banget. Berkarakter loh suaranya Basmalah loh. Aku suka loh. Sumpah suara aku gila suaranya. Iya. Ini enak banget ini. Ini notasi sama liriknya ABG banget. Yes, beneran cocok banget anak-anak ini sekolah. Ini relate banget sama anak-anak sekolah yang lagi cinta-cinta SMP, SMA gitu aku, ya, kan? Cocok banget nih. Iya. I love it suaranya Basmalah. Wow, nice. Aku merasakan dunia muda aku dulu
saat flashback gitu ya. Iya, Acha Septiasa, Irwansa, pasangan-pasangan yang kayak gitu-gitu dulu gitu kan. Iya. Flashback ya, benar-benar. Kan belum ada lagi nih pasangan nyanyi itu yang benar-benar kayak enak gitu dan kan. Fenomenal kayak Acha Irwansa. Iya kan, Acha Irwansa dulu gimana mereka. Ini yang istrinya nyanyinya semua enak banget ini. Ini rasanya tuh sama, sama vibes-nya tuh ngingetin kita sama Acha Irwansa gitu ya. Yang buat anak lama ya, anak baru ya mereka gitu. Bila kita mencintai. Nice. Pecah. Oke. Okay. Part ada canon-canon. Iya, ada canon terus ada pecahnya. Wow, mulai nih. Sumpah ini enak banget. Part ininya ya. Yes, part ininya enak banget nih. Ya Allah, gue bener-bener merasa balik muda beneran denger ini. Sumpah, rapnya ini banget loh, apa namanya, langsung tak gitu di otak kita. Tak berujung, tak cukup puja cinta yang aku. Dia pake headphones ya? Iya. Oke banget, nice, bro. Nice. Ini berarti kayaknya pertama kali mereka punya lagu kayaknya ya untuk Raden Raka sama. Enggak tahu deh. Mereka apa, tidak apa pernah nyanyi sebelumnya? Iya, tolong kasih tahu ya. Kecuali yang di lagu itu ya, Bertauhid ya. Itu lagu betul. Mereka gitu yang sendiri. Orkestranya dimasukin kan. Wow. Pecah-pecah tuh loh. Ini kalau live susah loh nyanyi ini. Bener loh, susah banget notasi. Pecahnya ya. Pecahnya tuh ke atas bawah, atas bawah. Kayak Afgan Rosa main atas bawah, atas bawah. Ini susah loh notasinya. Buat pecahnya. Terus ini tuh sesuai banget sama karakter mereka. Iya, benar banget. Sama warna vokal mereka tuh pas banget ini lagu. Jujur, ini memang untuk ABG banget sih, memang liriknya, notasinya, memang ABG banget. Tapi buat kita-kita yang udah agak berumur nih ya, jujur lah, dengan itu kayak mengingat masa lalu gitu, flashback. Bener banget. Masa-masa indah saat-saat pacaran, masa-masa dulu. Zaman-zaman cinta monyet gitu ya kan. Dan mereka nyanyinya juga
maksudnya itu nggak perlu dilebay-lebayin. Itu dia, mereka tetap dengan apa namanya, dengan feel gitu, bukan yeah. yang bikin wah teriak apa gitu. Tapi benar-benar di sini dia ngambil apa romantisnya yeah. dari lagu ini. Gitu. Romantisnya dapat banget sih di lagu ini banget. Kayak chemistry mereka berdua juga nyatu banget. Banget. Suaranya bener. Juga enak juga didengar, yes. basmalahnya sama Raden Rakanya ya, juga enak ya. Banget. Itu Raden Raka susah loh nanti live-nya. Mm-hmm. Karena dia mainnya atas bawah iya, rendah banget. Itu dia pecahnya ke atas lagi. Yeah. Wah, itu yeah. dia gila deh. Tapi sumpah sih, kalian relate enggak sih sama apa maksudnya bukan relate. Apa namanya? Sama enggak sih vibes-nya sama aku begitu dengar lagu ini tuh ingetnya Aceh Irwansyah. Iya, yeah, gitu. Vibes-nya tuh benar-benar kayak pada masa itu gitu ya. Bila kan. Bila kita mencintai yang lain, gitu-gitu kan. Iya, benar-benar. Yang simple tapi enak didengar. Enak didengar dan dapat banget romantisnya gitu ya kan. Keren ini mah, memang nggak sia-sia sih. Dari kemarin gitu udah tahu kan? Bocorannya ada orkestranya tuh. Yes. Ini benar-benar mahal mewah, lagunya enak banget, trapnya yeah. aku suka banget loh. Langsung nempel gitu trapnya kan. Nempel. Keren buat kalian semuanya juga pasti channel kita nempel di otak kalian yeah, semuanya jadi, ya. Subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di selanjutnya. Bye.